kalau bukan di BTS Behind the Song. Viewers, hari ini tentunya Claudia akan memberikan informasi seputar musik dan juga musisi untuk viewers di rumah nih. Ini aura-auranya masih berasa banget New Year 2024 ya. Jadi kemarin itu penyanyi cantik Indonesia, diva Indonesia Rosa itu mengadakan New Year Eve with Rosa di Bekasi, tepatnya di Suma Rekon Bekasi. Dan di sana juga ada Fadil Jaidi. Bukan hanya orang Indonesia aja, tapi ada orang Malaysia juga nih. Wah, keren banget ya, bener-bener rame banget, meriah banget. Tapi buat kalian nih, kemarin tahun baru kemana? Ada yang ke Bundaran HI juga nggak? Itu benar-benar cantik banget menyambut 2024-nya. Keren banget. Pokoknya yang penting semoga 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik. Seperti Rosa nih yang katanya 2024 semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan juga mendapatkan jodoh di tahun 2024 ini. Amin. Pokoknya lancar-lancar semuanya untuk Rosa ya. Dan selanjutnya Claudia juga akan memberikan informasi lainnya. Kira-kira apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Musisi-musisi yang lahir dari sosial media. Jadi karena dengan berkembangnya sosial media, sekarang banyak banget yang cover-cover lagu. Salah satunya ini ada GAC, yaitu Gamaliel, Audrey, dan juga Cantika. Berawal dari cover lagu, akhirnya sekarang menjadi penyanyi yang sukses nih. Tapi untuk menjadi di titik sekarang tentunya perlu kerja keras dan juga usaha yang luar biasa. Nggak ada yang instan ya. Selanjutnya juga ada Yura Yunita. Siapa yang sangka sih kalau seorang Yura Yunita ini dia itu berawal juga dari sosial media dan sekarang menjadi luar biasa banget Yura Yunita. Karena benar-benar suaranya itu punya ciri khasnya. Kita tuh nggak usah lihat, kita dengar aja kita tahu itu Yura Yunita. Emang penyanyi itu harus punya ciri khasnya sendiri, suara khasnya. Jadi kalau misalnya di radio kita dengar, oh kita langsung tahu Yura Yunita. Itulah ya, emang udah jalannya. Makanya sekarang semuanya itu udah gampang, sosial media juga udah cakep. Jadi kalau kalian ini mau cover atau kalian ini punya keahlian apa, bisa berawal dari sosial media. Tapi viewers jangan kemana-mana, karena habis ini ada lanjutan dari informasi yang barusan. Dan saatnya sekarang aku Claudia Putri pamit. Jangan lupa untuk selalu saksikan Behind the Song only on Celebrities TV. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.